Halo semuanya, selamat sore, selamat bergabung kembali di live streaming Remora 28 and balik lagi sama gue di sini Rikar untuk menemani sore hari kalian di hari-hari dimana kalian lagi merasakan dahaga yang kering, semangat yang mulai pudar gara-gara puasa guys ya, tapi jangan sampai pudar dan jangan sampai ya mengurangi semangat kalian untuk menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa guys ya. Oke, hari ini kita bakalan lanjutin lagi Planet Zoo seri kita mini safari ride di part kelima. Sorry kemarin ya, kalau nggak salah mungkin kemarin gue bilang yang kemarin itu part 5 ya. Setelah gue cek-cek ternyata part 5 baru hari ini guys. Kita baru ternyata baru 5 part. Oke guys, semuanya yang sudah berhadir baik yang nonton replay maupun yang nonton live, jangan lupa kasih like-nya dulu. Dan selamat sore buat yang hadir live saat ini, ada Rafka Gaming, ada Abizar Hubaib yang sudah datang, sudah langsung capcus di live streaming ini, dan ada NFT juga, ada Radit. Selamat sore semuanya. Jadi kita bakalan lanjut lagi di mini safari ride and welcome back again and here we go again guys ya, untuk memulai menyelesaikan lagi 2 exhibit hari ini insyaallah ya. Berarti nanti bakalan ditutup dengan part 5, 1, 2, 3, 4. Ini part 1 dan ini part 1, part 2, part 3, berarti ini part 4 dan hari ini part 5 guys ya. Langsung bang, Badger Eropa, gila, baru mulai cuy, langsung ngegas aja nih, langsung request. Tiap nonton gak pernah komen, sekali komen gak pernah nonton, aduh gimana tuh. Oke, guys. Waalaikumsalam Raditya BKL. Oke, jadi hari ini kita bakalan lanjutin lagi, tapi sebelum itu seperti biasa nih guys, kita buka dengan tour dan kita akhiri dengan tour. Dari sini ya, ini yang baru mau jalan nih, aduh sebenarnya agak ini sih, ini nggak ada atapnya guys ya. Ya kita bakalan tour dulu guys ya, sekalian ya mungkin memberikan informasi kepada kalian yang baru bergabung atau yang baru nonton di part 5 ini. Nah jadi di sini kita bikin mini safari ride nih buat yang baru bergabung, yang udah bergabung sudah diam aja di pojokan dulu ya. Oke, jadi di sini kan kita bikin safari ride, jadi akan melewati beberapa exhibit dimana isinya itu hewan-hewan. Sore juga Rafka. Waalaikumsalam Bang Azim. Nah jadi yang pertama di sini itu ada Galapagos Giant Tortoise, tuh kura-kura yang berasal dari Kepulauan Galapagos. Lalu di segmen berikutnya di sini ini ada Binturong, Artistic Binturong. Nah di sini nggak tahu udah berapa ekor, pokoknya kemarin itu banyak banget, mungkin ada sekitar, mungkin sekarang sudah lebih dari 10 ekor sih, kalau emang mereka bagus genetik and breedingnya dan mungkin bisa menghasilkan anak, harusnya sudah lebih dari 10 ekor sih, karena kita masukkan kemarin 8 ekor. Nah itu dia tuh Binturong. Oke. Nah selanjutnya di sini ada Red Panda, harusnya lebih lambat lagi guys ya. Ini Red Panda di sini kemarin kita masukin 8 ekor juga, tapi yang kelihatan cuma 4 ekor tuh guys. Oke, terus di sini ada Saltwater Crocodile, buaya prosus. Maaf telat. Besok gue bikin episode ah, kalau ada yang muncul bilang maaf telat, gue end aja nih. Ini di sini ada orangutannya nggak kelewatan kan tuh. Gaskan Badger Eropa, sabar. Seperti biasa nanti kita bakalan vote. Terus di sini ada Arctic Wolf. Nah ini Arctic Wolf ya kan, tuh nanti kalau kalian nonton di episode sebelumnya ada juga tour di akhir video guys. Nah ini gue mulai dulu, sebetulnya ada yang baru bergabung di part ini kan, jadi biar tahu, jadi nggak merasa ketinggalan. Nah terus di sini ada Giant Anteater, di sini ada 4, terus ditemani sama Mas Bro. Itu Mas Bro ada tuh, Mas Bro. Oke, terus yang terakhir kemarin kita bikin ini kandang Komodo Dragon.
naik komodo dragon nih guys. Tuh kemarin berapa ya, gue lupa ya, kemarin berapa, 10 ekor ya, 10 ekor juga kayaknya di sini. Dan di exhibitnya ini banyak batu-batu moai moai ya, iya gak sih moai. Itulah guys ya, ada batu-batu bentuk muka gitu. Nah oke, cukup turnya, lanjut kita guys ke exhibit selanjutnya. Jadi hari ini dua lagi nih, ini gua hapusin dulu deh ini, ntar ini gua hapusin dulu. Halo, selamat sore Haikal Rehan, selamat bergabung bang. Puasa nggak puasa lah, insya Allah puasa. Kalian gimana nih, nanyain gue puasa, kalian sendiri gimana, puasa apa enggak nih, nanyain gue puasa ya. Subuh tadi duluan gue yang bangun, gue bangun mulai jam 2 kalau waktu Indonesia Barat, jam 2 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur udah jam 3 gue duluan bangun. Dan gue main Stumble Guy, yang menemanin tadi kalau nggak salah ada siapa ya, Smiler, terus siapa ya, lupa deh, pokoknya ya adalah yang nemenin subuh tadi guys ya. Kalian aduh, gue tunggu-tungguin, gue bangunin sahur nggak bangun-bangun. Hipo bang, oke okay. Oke okay guys, jadi mungkin gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja sesi vote-nya. Sesi vote-nya siapa tahu bisa 3 kan hari ini, tapi kalau target kita kan biasanya 2 aja guys. Dan semoga gak ada insiden kayak kemarin guys ya, insiden tiba-tiba mati lampu ya kan, itu nyebelin banget sih. Oke okay, ini sekarang kita langsung mulai aja nih ngevote. Oke okay. Oke, okay, kalian mau ngevote apa guys? Spesies apa yang bakalan kita bikin hari ini? Di dua exhibit yang baru ini, ada dua tempat sih ini. Satunya kelihatannya sebenarnya sama. Jadi exhibitnya ini agak memanjang sih. Mungkin agak ke sini, terus ke sini. Sampai sini, terus sampai sini, ke sini. Ya, sedang-sedang lah guys ya. Ukuran exhibitnya sedang-sedang. Ukurannya sedang-sedang aja, tapi ternyata di sini yang lebih besar itu exhibit orang, eh nggak ya orang, oh Arctic Wolf sama Komodo Dragon sih. Oke okay, mari kita lihat kalian sudah menyarankan apa ini, pilihan kalian. Aman bang, udah batal. Batu bener, cepet banget cemen. Aduh, masa batal sih bang, gua bangunin sahur. Puasa lah bang, masih kuat kok, mantep. Kalau masih kuat mantep, kalau udah pecah waduh gimana tuh ya kan bang. Vote Badger Eropa, oke okay. Langsung aja guys ya, kita mulai polling. Badger itu kan American Badger ya, American Badger itu kan ini Sigung kan, European Badger itu Sigung. Nah ini Sigung nih yang kalau nggak salah kentutnya bau itu ya, Badger atau Sigung apa sih, kalau nama-nama ininya, nama daerahnya kan beda-beda tuh. Puasa libur dulu tanggal merah, nggak begitu NFT, nggak bisa begitu. Puasa libur tanggal merah tetap puasa, nggak ada tuh tanggal merah puasa libur juga. Perkiraan harga DLC baru berapa bang? Kemarin katanya sekitar 77,9 dolar. Coba gue cek dulu berapa ya. Mungkin ya kayak biasa sih, mungkin sekitar 170 ribuan lah. Kira-kira ya, kira-kira. Di sini sih nggak ada informasinya. Coba gue cek dulu. Sambil kalian ini guys ya, tentukan pilihan supaya kita vote sama-sama. La 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 la. Badger bang, udah Badger udah masuk. Halo om, halo juga Jigri Ali. Oke, mana ya? Nah ini nih, Tropical Pack. Wah berapa hari lagi? Saya tunggu sebentar. Besok Jumat, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu guys ya. Tapi emang gitu sih, planet itu biasanya emang keluarin DLC itu hari Rabu. Kalau nggak hari Selasa, hari Rabu.
Di sini katanya sekitar ya 7,9 dolar lah. 7, oh enggak, 9 dolar. 9 ya, 9. Ya 9 dolar lah, guys. 9,9 dolar. Ya 100 ribuan lah. 100, biasanya 160 170 ribu lah. Kalau di Indonesia kan udah dihitung pajak juga. Jadi sekarang beli game itu kena pajak. Gitu. Oke. Yang pertama sudah American Badger sudah masuk. Harimau. Minimal 2 nih. Kalau gue baca ada 2 yang sama, gue langsung. Gimana tanggapannya abang dibilang Raja Planet Zoo Indonesia sama para YouTube yang gue enggak sih. Gue enggak mau disebut raja sih, karena raja itu cuman apa ya, gelar untuk yang maha kuasa, guys ya. Raja itu tidak disematkan untuk manusia, apalagi manusia yang lemah dan masih banyak kekurangan kayak gue. Aduh, nggak pantas, guys, nggak pantas. Tapi gue respect, ya alhamdulillah. Tapi kalau dibilang raja enggak lah, karena masih banyak kok yang bagus-bagus, yang ya pokoknya itulah, guys. Gue nggak mau dibilang raja. Buat kandang-kandang lodok, lodok, lodok apaan? Ntar dulu, kalau lo lodok kan lato-lato, lo lodok. Kalau lo lodok kan lato-lato, kalau lodok apaan? Ntar dulu, gue cari dulu nih. Lodok, lodok apaan sih? Woi, lodok apaan woi? Dinggo bang. Halo Nico Nicholas. Harimau sebentar. Harimau enggak tuh? Harimau kalau ada 2 boleh. Wah, harimau udah ada 2. Maaf aja nih ya. Harimau ada 2 nih. Waduh, gua harus pikirin nih lawannya apa nih. Harimau udah masuk. Satu lagi pilihan kalian. Bangau Mahkota Merah. Merk. Maaf bang telat. Enggak kok, baru mulai. Mantap bang, American Bison. Kodok bang, kodok itu mini exhibit, nggak ada di exhibit besar, nggak ada. Harimau udah. Next, terakhir ada yang bilang flamingo juga. Flamingo ntar dulu. Flamingo ghost. Paus nggak hidup di darat cuy. Singa bang paus, singa. Nggak ada paus, belum ada paus. Ayo cepetan weh, atau gue pilih dulu deh, pilihan gue dulu deh. Kalian ya boleh lah, gue mau pilih-pilih dulu ah. Gue pasti menang lagi hari ini nih. Pilihan gue pasti menang lagi hari ini. Ntar gue lihat di Zoopedia aja deh. Kita mulai dari atas. Pilihan gue pasti menang lagi nih, pasti ngalahin pilihan kalian lagi nih. Gue yakin hari ini nih. Lu gak pilih bang, ntar kalian dulu. Widih, kasuari gak tuh. Flamingo, flamingo kayaknya tadi udah ada. Wah, flamingo. Dah, flamingo udah ada 2. Gimana nih? Flamingo ghost. Nih gue baca, Flamingo ghost. Flamingo ghost. Terus tanyakan komunitas. Lah, gue belum milih. Astaga, yaudahlah guys ya, silakan vote. Gue belum pilih padahal. Gue salah pencet. Yaudahlah, nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa. Ini bonus buat kalian nih. Berarti gue nggak diizinin menang kali ini nih ya. Waduh, gue dicekal duluan nih sama ini, sama pikiran gue sendiri. Aduh. Badges, singkong, harimau. Waduh. Sepertinya harimau lagi nih. Vote-nya berapa menit bang? Vote-nya sampai berapa menit ya? Sampai ini kan udah ada 16 orang nih. Gue lihat ada 15 orang yang nonton. Ini kalau udah 15 langsung gue close deh. Kalau udah 15 langsung gue close. Meskipun penontonnya mungkin
nggak sama lagi. Gue langsung close. Sudah 13 kurang 2 nih 14. Oke. Kurang 1. Kurang 1 seperti wah, fix sudah akhiri bowling udah 15. Harimau Benggala pemenangnya guys ya, goks. Oh iya, informasi juga guys, mudah-mudahan besok gue bisa upload yang Fauna Land episode 26 Siberian Tiger. Oke, karena pemenangnya adalah Siberian Harimau, jadi kita bakalan bikin exhibit Harimau selanjutnya nih. Segmen yang ini berarti ini segmen berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh adalah Harimau guys ya, berarti harus benar-benar safety sih exhibitnya. Ya guys, sebelum lanjut absen dulu, dan yang belum like kasih like-nya dulu lah. Di cicil-cicil like-nya dulu guys. Jempolnya digerakin dulu. Nah, ini gua langsung bikin aja exhibit Bengal Tiger itu kan dia perlu ini guys. Benar, dia perlu ini nih. Nih, steel mesh, resistant grade-nya itu harus 4 kalau Bengal Tiger ya. Jenis-jenis harimau sama juga kayak hewan-hewan yang lain itu resistance grade-nya untuk pence itu 4. Kalau yang lain mungkin kayak yang biasa-biasa mungkin cukup 2. Sama juga kalau bisa sih bikin electric pence aja. Kalau misalkan pengen aman nih, kalian bikin kebun binatang, bikin exhibit ya. Exhibit Bengal Tiger. Menurut kalian gimana nih exhibitnya? Mau seperti apa? Kalian punya ide nggak? Sumatera aja nggak ada Sumatera. Ada sih tapi gue belum download modnya. Yang Sumatera bang nggak ada. Yang Sumatera nggak ada. Yang Sumatera nggak ada. Jangan cari yang nggak ada deh. Cari yang aja yang ada-ada aja. Terlalu kecil exhibitnya kalau buat harimau. Bentar. Kalau misalkan oke deh, karena terlalu kecil untuk kali ini, boleh deh kita ini dulu guys, kita ini kita stop dulu, kita delay dulu ya kan, kita rubah statusnya, kita rubah deh, kita mungkin benerin ya, kita lurusin aja biar enak juga gitu. Soalnya kalau kecil juga kayak emang sih nggak enak juga, apalagi Bengal Tiger kan. Ya udahlah kita benerin di sini, pintunya kita hapus dulu, terus tracknya ini kita hapusin aja deh. Nah di sini kayaknya cukup deh. Ntar. Oh iya boleh. Sekali-kali kita bikin ini guys ya, belokan lah, kita bikin pintunya belok arah luar dikit lah. Nah gini kayaknya deh. Nah gini kan agak sedikit lebih luas. Nanti yang ini kita benerin lagi deh. Ini kita benerin, kita atau sekalian aja deh. Sekalian aja kita benerin guys. Sekalian aja ya kan, mumpung. Nah ini pintunya kita hapus juga nih. Wait. Buat kandang buat. Weh, pinggir jurang. Sore-sore pinggir jurang nih. Jangan sampai kita batal berjamaah, guys ya. Jangan sampai kita kena berjamaah nih. Tunggu. Ini gue bikin sekalian pintunya. Jadi kita nggak perlu kerja dua kali, guys ya. Cukup sekali. Jangan dua kali guys. Oke, ya segini kayaknya cukup. Pintunya kita, nah ini setelahnya nanti, langsung aja nih guys ya. Kenapa sih? Nanti. Nah sementara kayak gini aja dulu. Nanti kita pikirin lagi untuk yang selanjutnya di sini. Kan, sebentar. Stasiunnya malah hancur nih. Kenapa ikut kebongkar juga
Sebentar, ini pintunya berarti ke entry right. Oke, berarti ini benar. Oke, sudah connect. Lalu pintunya lagi. Kenapa jadi ini sih? Exit di sini, exit. Harimau yang cindo, Bang. Bening-bening. Harimau cindo enggak tuh? Oke. Entrance connect sudah. Langsung aja kita buka, guys. Kita buka kembali. Tadi ada maintenance sedikit ya, saudara-saudara. Jadi silakan saudara-saudara bisa untuk masuk kembali. Wah, ini jadi luas ya exhibit bengalnya ya. Berarti ke sini deh yang kedua, nanti kita tandain dulu, kita marking dulu, guys. Kita marking dulu. Berarti nanti ke sini, sini, terus ke sini. Oke, berarti di sini tutup aja ntar. Nah, berarti ini ya. Nah, ini berarti lokasi exhibit selanjutnya nih, guys. Nah, ini yang ketiga di sini. Oke, dah, sip. Kita lanjut bikin exhibit Bengal Tiger. Bengal Tiger ini gue, kalian ada referensi nggak, guys? Kalian punya ide nggak mau dibikin kayak gimana? Kandangnya banyakin pohonnya, Bang. Oke, pohon. Oke, sip. Bang, request buat Faunalen bikin exhibit kasuari nanti ya. Soalnya Faunalen jujur aja nih. Jujur aja, guys. Faunalen tuh udah enggak jujur aja, udah enggak playable banget. Sudah siap di finish kan, guys? Sudah siap di end. Sudah siap di end game. Oke, ini Bengal Tiger. Jadi bengalnya di bawah, guys ya. Kalau di atas takutnya lompat, ya kan? Lompat ke pengunjung kan gak lucu. Terlalu ekstrim nanti jadinya. Supaya dia nggak ngalangin jalan juga sih sebenarnya. Oke, pintunya dari mana ya? Bagusnya ya. Kalau dari sini berarti kita harus bikin jembatan. Tapi kalau dari sini cukup jauh juga dia jalan. Tapi karena udah terbiasa jalan jauh ya, guys ya, kiper-kipernya, ya udahlah di sini aja lah. Dari sisi luar aja ya kan. Bang, terminalnya dihias biar bagus. Iya. Gue juga merasa harus dirias sih. Harus didekorasi juga. Soalnya kayak nggak ada apa-apa gitu, guys. Nggak menarik. Nggak menarik banget. Nah, ini pengunjung-pengunjung udah pada datang ya. Atau jangan-jangan ini, bentar. Ini kenapa nih? Kenapa stop? Kenapa stop? Ada rek yang terputus kah? Kalau terputus, oh udah, nunggu penumpang ternyata, guys. Nunggu gasnya nih. Gue kira tadi itu nggak mau jalan karena ada trek yang keputus. Tadi katanya pohon, langsung aja gini, guys ya. Nih, jadi yang pertama ini langsung lihat kandang Bengal Tiger ya kan? Jadi sebenarnya membuka ininya, treknya ini untuk display pertamanya itu ya Bengal Tiger. Nanti keluarnya juga dari ini. Berarti kita bikin ini deh, bikin dua apa ya, dua landscape. Sebelah sini kita bikin berbeda, di sini mungkin kita bikin jungle gitu. Sama di sini mungkin area ya terbuka dikit lah, guys. Kita bikin tracknya saja langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Smiler. Nah, Smiler muncul. Mantul. Akhirnya muncul nih.
Gak bosan kah bang main game ini sampai berjam-jam? No, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Ini ya guys ya, rekor gue main ini. Playtime gue di Planet Zoo 3699,4 jam. Berapa tuh? Berapa hari? Berapa tahun? Berapa minggu? Berapa hari? Berapa bulan? 3699. Kalau bosan nggak? Kalau jenuh sih ada. Kalau jenuh ada. Tapi cara ngatasinnya ya udahlah. Semua orang kalau misalkan main game kesukaannya, mau itu FPS, mau itu RPG apapun ya. Kalau masalahnya itu bukan bosan, cuman jenuh. Jadi perlu refreshing. Perlu refreshing. Cuman perlu refreshing kok. Kalian juga kalau capek misalkan main Mobile Legend, main PUBG Mobile misalkan ya kan, ya pasti perlu rest juga lah guys. Take a break dulu lah. Jangan dipaksa, santai dulu, chill dulu. Healing-healing dulu lah guys, healing-healing dulu kalau capek ya kan. Sama juga kalau capek main game PC, capek berjam-jam di komputer, depan komputer ya, healing dulu lah, refresh dulu. Atau kalau bisa tinggalkan dulu lah sebentar duniawi ya kan. Yoi, duniawinya tinggal dulu bentar. Nah di sini karena kita mau bikin Bengal Tiger, jadi harusnya di sini nol, tapi kayaknya gue bakalan kasih ya batu-batu lah. Gimana kalau kita bikin kayak itu guys, exhibitnya orang hutan kemarin yang di rimba di jungle. Segmennya segmen temple. Kan kita mau menyambut ini juga nih. Ya kan? Menyambut tropical pack nanti. Jadi kita coba bikin aja sekalian temple duluan ya kan. Ya oke. Okay. Pagar. Gua ambil ini aja bisa nggak sih? Oh enggak, kita bikin aja sendiri pagarnya guys. Karena di sini kita mau bikin temple. Ya, yaudahlah kita. Woi, nggak keluar construction ya. Wah, biasanya kalau kayak gini-gini nih, biasanya dekat-dekatan mau update nih, guys. Bengal. Bang lagi ngapain? Lagi bikin ini exhibitnya. Tunggu. Nanti kita udah tutupin dulu baru kita masukin bengalnya, guys. Takutnya bengalnya kabur. Bentar, sabar ya. Sabar, sabar. Nggak gede-gedean bang. Lah tadi ukurannya udah pas, katanya kekecilan, sekarang kebesaran, gimana sih? Kayaknya cukup deh, berarti kita bisa bikin mungkin dua sih, bisa bikin dua ini, dua apa namanya, dua landscape, dua habitat. Satunya kita banyakin hutannya, kita banyakin pohon-pohonnya. Satunya mungkin kita bisa bikin itu kayak temple gitu. Nah ini udahlah, gue bikin dulu seadanya, secukupnya, secepatnya ya kan, sesimpelnya, supaya kita lanjut ke exhibit selanjutnya. Ku jalani dunia. Kayaknya bakalan mungkin updatean yang bakalan keluar ini guys ya, mungkin sekitar 4 atau 6 GB-an sih.
4 sampai 6 GB. Kayaknya cukup lumayan besar sih. Karena banyak banget tuh. Banyak banget materialnya, banyak banget ininya. Hewannya juga ada beberapa yang bagus-bagus juga. Gak beberapa sih, bagus semua. Karena ini Bengal Tiger, coba kita kasih ya, apa ya? Udahlah guys ya, kayaknya cukup deh. Cukup ini sepertinya. Gak ada ornamen harimau singa pun jadi guys ya. Gak ada ornamen harimau singa pun jadi. Oke. Main tentara-tentaran kayak oh, muda Pancasila bang. Ya Allah, masih sore Hajrul Aswad. Masih sore, buka juga belum. Lu udah main gas aja ya. Udah senggol sana senggol sini nih. Waduh bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya, syukur gua nggak bikin banteng air kemarin. Ntar dihubungkan lagi tuh. Aduh. Ntar, oh ya, bener. Jadi dua segmen guys ya, dua segmen untuk bengal. Nah di sini nanti kita coba kasih kaca aja. Eh sebentar, kurang rapi cuy. Di sini kita kasih kaca sebentar. Atau enggak mungkin ya kita kasih pembatas apa kayak gitu ya kan. Nah satunya di sini kita tutupin pakai ini aja deh, kita pinjam. Udahlah, apa-apa guys. Nah, gini. Jadi nanti di sini kita bikin kayak pohon-pohonnya segala. Pokoknya dua segmen lah untuk yang exhibit bengalnya. Bang, main F1 Manager lagi dong. Iya, nanti ya. Nanti kita mainin lagi, tenang, tenang. Bang, gue punya tebak-tebakan ban-ban apa yang masuk partai. Ban tank? Maybe. Partai? Partai apa guys namanya guys? Pedihnya perjuangan, ya kan? Partai pedihnya perjuangan. Oke, dikit lagi. Yang penting ketutup dulu. Kalau udah ketutup, kita tinggal masukin bengal. Oke, nice. Oke, langsung aja guys, kita masukin bengal tiger. Mudah-mudahan kita dapat yang putih ya. Reset bengal. Bengal tiger. Oh no, tidak ada yang putih guys. Gue pengen masukin harimau yang putih nih. Bentar, gue ada ide. Gue langsung ke sini aja deh. Gue sulap ya, mudah-mudahan bisa sih. Apakah bisa? Ntar. Kasih gue waktu sedikit guys. Browser local file. Ntar. Sabar ya, sabar. Ini demi menghibur kalian nih. Gue akan coba hadirkan harimau putih. Gue tutup dulu ya. Gue tutup dulu, refresh dulu. Refresh. Coba 1, 2, 3, 4. Kita ke refresh muncul. Oke, enggak ya. Gua coba.
La 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 la. Wait, 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 wait. Di mana ya kemarin ya? Wait guys ya, sebentar, sebentar. Sabar, sabar. Sabar. Harap bersabar. Oke. Kok nggak ada ya? Oh, tidak ada sih. Oh, nggak ada lagi guys. Udah, nggak apa-apa deh. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Mohon maaf, mohon maaf. Nggak jadi. Dah, ini aja dulu. Gue langsung kirim 4 Bengal Tiger ke dalam exhibit. Kita hire keeper kita dulu. Hire mana nih? Nggak jadi guys ya. Gue kira bisa. Ternyata nggak bisa. Keeper 1. Kita atur work zone-nya di sini. Nah, oke. Okay. Di sini belum ada yang ini ternyata. Belum ada work zone-nya. Yang komodo ini juga ternyata belum ada. Kita set up dulu. Nah, oke. Okay. Jadi Bengal Tiger-nya sudah kita bikin exhibit-nya, guys. Tinggal kita dekorasi. Nah, sekarang untuk next 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 exhibit nih yang di sini. Mungkin ini bisa kita gedein sedikit sih. Mungkin kita bisa gedein sedikit. Udah lah, nggak apa-apa, kita masukin aja hewan-hewan besar kayak hewan apa kayak yang selanjutnya sini. Menurut kalian apa nih guys? Ayo kita mulai lagi vote-nya sambil gue dekorasi. Bang, tahu hewan Vijord nggak? Vijord apaan lagi Vijord? Vijord. Vijord apaan sih? Hewan apaan tuh? Woi, nggak tahu. Bang, bikin exhibit otter atau kerbau? Otter, woi, bukan otter. Bang, coba penuhin kandang harimaunya dengan rumput, pohon, dan ilalang tinggi sama kasih danau kecil, oke? Boleh, boleh. Nah, gue suka nih kayak gini, detail nih. Jadi kan enak. Pertama, berarti ada 4 media. Itu rumput. Terus danau, rumput, danau, 4 media, 2 media air, media pasir, dan media tumbuhan, media, ntar di mana ya? Ini kan udah masuk di sini nih, masuknya di sini, masuknya di sini. Kolamnya berarti airnya, oh airnya di sini deh. Nah, ini airnya kita bikin di sini. Bisa kelihatan kan kalau berenang? Bisa, 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 bisa. Oke, nah ini airnya udah. Terus ini kita lebarin sedikit ke belakang. Otter, oke, okay, otter ya. Giant otter, oke, okay, kita gue bikinin lagi fotnya. Wait, 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 wait. Otter kerbau. Otter kerbau. Sama apa satunya, guys? Ayo. Nggak jadi bang, saya vote wild water buffalo. Oh ya, nggak ada kerbau ya, wild water buffalo. Water buffalo. Nggak ada kerbau, kerbau nggak ada. Wild water buffalo baru bener. Gajah Afrika. Wait. Ini ada tandingan keras juga nih. Kerbau, oh Lamborghini, pantesan bikinin kerbau. Pygmy hippo, gajah Afrika, oke, gajah Afrika udah 2 atau 3 tuh.
Gajah Afrika. Satunya, satunya kalian aja deh, terserah. Yang keempat, yang keempat, kuda Nil, pigmi hippo, kuda Nil, kelelawar bang, singa, kelelawar, singa, kuda Nil. Masih satu nih, singa, kuda Nil, masih satu orang nih. Gajah, gajah sudah, gajah sudah. Langsung bang, pon. Sebentar, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Sebentar, satu lagi, singa. Oke, singa ya, bison, singa. Ini adalah singa, singa, singa. Dah, oke, let's go. Gue sambil dekorasi, gue sambil ngedekor, gue sambil ngedekor. Tuh, bengalnya udah masuk. Gue pengen kayak kelihatannya dia keluar dari belakang sini sih guys. Nah, jadi kayak pintu gitu kan, kayak pintu gitu. Tapi nggak tahu apakah dia bisa lewat. Coba, harusnya bisa sih. Oh, bisa ternyata. Nah, kasihan, supaya nggak kelaparan kita kasih enrichmentnya, makanannya di sini dulu. Makanannya bisa di atas sini. Air sudah, tadi air sudah, terus apa ya tadi, gue lupa. Thank you Muhammad Ramdhani Lula, tadi keren, jelas ya, dia ngasih taunya jelas. Pokoknya pertama penuhin kandangannya dengan rumput, oke, terus sama kasih danau kecil, oke. Gak danau sih, jadinya kayak ya kayak ada parit gitu. Yaudah lah guys ya, yang penting ada airnya, terus kita kasih rumput, pohon juga. Tadi katanya ada yang bilang, bang kasih pohon-pohon juga. Oke, kita akan kasih pohon. Yang pasti pohonnya ini adalah pohon bambu ya guys ya, karena emang ya harimau-harimau itu nggak lepas dan identik pasti dengan pohon-pohon bambu. Ya kan, dia bisa bersembunyi. Sebenarnya yang lebih pas lagi selain harimau itu jaguar. Jaguar suka banget tuh, daerahnya banyak-banyak bambu-bambunya. Oke, berarti kasih rumput-rumput. Yang mana rumputnya, yang mana rumputnya? Oh, gua ada nih rumput buat di hutan, agak lumayan pas sih kalau kita kasih. Mungkin ini rumput-rumput ini. Yang vote wild water buffalo, jangan vote otter. Siapa yang vote otter? Weh, tenang tenang Lamborghini, tenang 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 tenang. Mana ya rumputnya ya? Sebentar, gue sambil dekor guys ya. Kalian ya itu dulu, silakan ngevote dulu. Kalau seandainya Wild Water Buffalo menang, gue udah punya itu sih. Gue udah punya ide sih, bakalan bakalan seperti apa. Kalau Afrika sih gampang kan, tinggal bikin area luas gitu doang. Oke, terus pohon-pohon juga kita akan kasih. Bang, kemana Kenu bang? Sekali-sekali. Nggak kelihatan. Nggak tahu dia. Nggak tahu di mana moderator gua. I don't know. Wih, oh iya, dia bisa sembunyi di rumput-rumput guys. Di semak-semak. Keren, keren sih ini. Gua baru lihat sih. Jadi Bengal Tiger itu kalau misalkan kita kasih ini media-media kayak gini, ternyata dia bisa di rumput-rumput, dia bisa sembunyi.
di kolam pun dia bisa berenang. Keren ya. Saya baru tahu ternyata bisa gitu. Yang masih gue penasaran kapibara nih ketemu American alligator. Karena kan biasanya di meme-nya itu kan si kapibara naik di atasnya ini American alligator. Nanti apakah bisa dia naik? Apakah memang sengaja dikeluarkan exhibit itu North America apa itu ya? Dikeluarin mungkin supaya capybara bisa bisa ini bisa collab sama ini sama American alligator. Kasih rusa boongan, oke. Kita kasih painata pronghorn. Nah di sini gue nggak tahu ya, gue takutnya. Nah ini ya gue maksud kemarin guys, exhibit kayak gini tuh udah nggak ini lagi, udah cukup danger ya. Sebenarnya nggak ada yang bilang bahwa semua exhibit itu aman, tapi kalau kayak yang parit kayak gini tanpa air misal kayak gini itu udah bener-bener nggak aman, karena tiger umumnya harimau tuh bisa melompat guys, dan ya termasuk hewan yang cerdas juga sih. Lah kenapa jadi dipenuhin air, jadi kebanjiran ya? Yes, sudah dipenuhi dengan pohon kelapa, kira-kira kita kasih bangunan apa yang pas nih ya buat si batu aja kali guys ya. Coba kita lihat dulu, gue lihat foto dulu. Oke, otter unggul nih, otter lagi unggul. Dikit lagi, gue belum selesai soalnya. Masih ada kesempatan buat yang lain untuk nyalip. Let's go. Like-nya dulu guys, like-nya dulu lah. Nih, kalau kayak gini nih, kalau banyak like-nya, yang nonton juga makin ramai mendekati puasa nih, gue gas aja lah sampai buka puasa. Gue gas aja lah sampai buka puasa. Di sini bisa kabur ya. Ini aja deh guys. Nah, terus belakangnya gue bakalan naikin supaya nggak kabur ya kan. Sebentar, kenapa itu sih? Di sini kita kasih belakangnya itu ini bot supaya dia nggak kabur. Oke, gue mau cek dulu nih apakah dia bisa kabur si Bengal Tigernya. Kalau nggak udah aman ya. Oke guys, aman, ternyata nggak ada tempat buat kabur. Tapi sekarang kita kasih habitat enrichment dulu sebelum kita next ke exhibit selanjutnya. Di sini Bengal Tiger, lagi-lagi Bengal Tiger. Harusnya tadi kalau memang gue tahu bakalan bikin exhibit Bengal Tiger sih, gue harusnya siapkan yang Sumateran Tiger aja mendingan guys ya. Tapi ya udahlah, udah terlanjur. Satu tempat duduk-duduknya di situ. Lalu di sini takutnya lompat lagi. Takutnya lompat keluar, bahaya, jangan-jangan. Ini aja deh. Di sini cukup ini aja. Terus mungkin enrichment kayak tadi ada katanya yang bilang kasih tempat itu ya. Nah labunya di atas sini atau di bawah aja deh. Kasih painata. Nah ini nih painata pronghorn. Oke, satu di sini dan satu di sini. Lalu wrapping pad, keren banget sih ini. Terus ini tumbuhan-tumbuhan juga supaya dia bisa apa ya, nah ini tempat minum juga sama apalagi
Kayaknya udah cukup deh guys. Oh, di air, di air. Nah, kalian siapa tahu ada momen dimana, oh nggak cukup dalam. Kita dalemin guys, karena pasti kalian pengen lihat momen dimana Bengal Tiger bisa nyelam guys, buat makan. Oke, udah selesai kita bikin. Siap-siap, gue bakalan announce siapa yang bakalan menang untuk vote-nya nih guys. Oh no, 4 meter, kita perlu 4 meter supaya dia bisa berfungsi animal water feeding, animal underwater feedingnya. Oke, ini cukup kayaknya deh. Oke, sip. Oh, tapi dia nggak bisa turun guys, terlalu tinggi. Ntar guys ya, sabar. Kalau segini nggak, kita smooth pinggirannya. Nah, masih belum, dikit lagi supaya bisa smooth. Ntar ini kenapa banyak banget ini rumputnya? Sabar ya guys ya, sabar. Like dulu lah, like dulu. Sebelum lanjut, like dulu lah. Nih ada yang baru masuk nih, nggak like. Aduh, gimana dong? Nah, ini kayaknya cukup deh. Kita kasih habitat water feeding. Underwater feeding, 4 meter kan. Ini cukup deh kayaknya. Nah, sip. Nanti, siapa tahu ada momen dimana dia berenang ya kan. Nah, ini kayaknya dia mau berenang nih. Kayaknya dia mau berenang nih. Kayaknya dia mau menyelam nih. Oh enggak, dia cuma mau makan labu. Oke deh. Dan pemenangnya adalah impresif guys, impresif banget nih. Otter dikalahin wild water buffalo ya. Beda tipis lah. Oke, kayaknya dia cukup guys ya, 31 suara wild water buffalo memenangkan kompetisi ini guys ya. Pas banget saudara banter lagi. Weh weh weh, gue gak liat chat, gue gak liat chat. yang vote Geno termasuk surga. Oke, udah gue vote, udah gue end vote-nya. Dan pollingnya dimenangkan oleh Wild Water Buffalo guys ya. Waduh. Gue pake 4 tahun gok. Aduh, oke guys ya, jadi ini dia exhibit yang Bengal Tiger udah selesai. Sekarang kita lanjut yang terakhir, exhibit Wild Water Buffalo. Oke, Wild Water Buffalo nya kita bikin ini aja, berarti ini kita pause dulu. Ini kita edit track kan. Mohon maaf kepada seluruh pengunjung, kita harus stop dulu. Nah ini, kalau orang yang matinya di laut, apakah nanti ada siksa laut dan dicambuk sama Poseidon? Nggak sama Poseidon juga. Nggak sama Poseidon juga, Bambang. Nah, ini kita akan lewat di sini. Lewatin di sini ya. Terus dia bakalan... Sebenarnya pintunya agak kurang bagus ya guys ya di sini. Terlalu mepet sama ini wall-nya ini. Ini kita hapus aja deh, kita ganti. Demi kenyamanan, ya kan? Demi kenyamanan kita bersama. Udah 3 kali like, Bang. Nice, mantap. Gue gak peduli mau 3 kali, mau 10 kali. Pokoknya like dulu lah. Dan yang terakhir mungkin, ya. Jadi exhibitnya makin luas, makin luas, makin luas nih. Oke, di sini pintunya, kayaknya pintunya. Di sini deh, pintunya kita bikin di sini. Biar bagus. Nah, udah connect, auto complete. Sementara ya, sementara ya kayak gini guys ya. Kan kita belum bikin exhibit selanjutnya tadi kalau nggak salah. Oh iya, masih ada 2. Ini kan sementara kayak gini, nanti bakalan ada 2 exhibit di episode terakhir. Oke, langsung aja guys ya, kita bikin Wild Water Buffalo di sini, langsung kita buka kembali. Gue ngerti nih. Seperti apa yang kalian inginkan? Pasti kalian pengen kayak pulau-pulau gitu kan. Nah, jadi di sini kita bikin karena ini Wild Water Buffalo ya kan. Banteng, banteng apa kerbau? Kerbau. Ini bukan banteng, cuy. Ini kerbau.
Jadi di sini gue bakalan bikin air. Atau mungkin kalian punya ini guys, coba-coba sama tuh kalian punya ide lebih baik daripada gue. Tambahin di kandang water buffalo pakai danau sama rumput ilalang tinggi bang. Siap-siap. Gue ngerti ya. Gue paham nih, gue paham bakalan seperti apa exhibitnya. Pertama, udah jelas ya, udah jelas pertama kita akan kasih air dulu. Kalau kayak gini, oh gue pengen ada ininya sih. Jangan terlalu dangkal, jangan terlalu dangkal, jangan juga terlalu dalam, guys. Jadi gue pengen kayak ada tanah yang timbul-timbul gitu. Nah, kayak gini. Di sini tinggal kita naikin dikit. Di sini juga coba kita lihat dulu. Nah, kita naikin lagi di sini, tes lagi kita lihat. Oke, assalamualaikum, gue pamit bang, mau mandi. Oke, siap, mandi yang bersih pakai air ya, jangan lupa pakai sabun juga. Jangan mandi-mandi kucing ya. Jangan mandi-mandi kucing. Terus di sini lagi kayaknya perlu. Bentar guys, bentar. Es cendol. Aduh, ada pemantik lagi nih. Ada pemantik api lagi kayaknya nih. Kalau udah es cendol artinya ada someone nih. Ntar beneran ada yang jualan bakso atau cendol depan gua kan. Nah, oke. Pinggirannya di sini kita akan pakai yang ini nih, wood logs. Jadi untuk di sininya kita pakai nol dulu. Kita kurangin dikit. Nah, jadi ini buat ininya guys ya, buat backgroundnya ini nggak apa-apa deh. Tapi pinggirannya ini kita tutup pakai ini nih, wood lock. Oh nggak, jangan-jangan, gue nggak mau pakai ini. Kenapa? Nggak sekalian kita bikin bukit sekalian. Kan rawa-rawa ya kan, rawa-rawa masa ditutupin lagi ya kan. Jadi kita bikin aja suasananya kayak bukit guys, landscape-nya terus pemandangannya kita bikin kayak bukit. Terus ini kayaknya cukup. Oke, nah ini kita kasih rumputnya hijau. La 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 la. Kita putar-putar sampai semua pinggirannya menjadi bukit. Kalau sudah jadi bukit, lama-lama jadi gunung ya kan. Tapi enggak, di sini kita enggak bikin gunung, cuman bikin sebuah bukit. Nah, oke, bukitnya sudah jadi. Terus pintunya di sini aja deh. Kita kasih pintu exhibitnya di sebelah sini. Nah, oke. Okay. Absen dulu, guys. Naik botnya. Sok asik. Wah, hajar hajrul aswad ya, bener-bener ya.
Ngapain kamu nyebut cucu? Mau dilantik kah jadi anggota PDI? Oke, ini sudah hampir selesai guys ini yang well water buffalo. Oke. Mantap. 9.000. Wow, luas sekali. Langsung aja guys ya kita masukin well water buffalo. Sesuai dengan yang kalian inginkan, wild water buffalo. Oke, kita banyakin aja karena kita mau berternak. Ini ya kerbau. Kerbau apa banteng sih ini? Ini kerbau apa banteng nih guys? Atau masih satu keluarga kah? Ya kan? Atau mungkin ini ngaku-ngaku keluarga banteng mungkin? Jadi total ada 12 ekor aja guys kita masukin untuk wild water buffalo. Wih. Guys, please. Bahaya banget ya ini. Pinggir jurang banget. Oke, di sini sudah. Nah, pinggirannya nggak usah kita tutupin pakai apa-apa, pakai dinding nggak usah, guys. Di sini kita pakai batu-batu aja. Di sini sebentar kayaknya gue ada wall or rock bench maybe. Rock bench ini apa nih? Nah, ini aja kita pakai ini. Nah, ya nggak mungkin lompat kan, karena di planet zoo ini yang bisa lompat itu cuman orang hutan sama hewan-hewan yang emang disediain untuk lompat-lompatannya guys. Tapi ini kita pakai ini aja. Kita tutupin pakai pagar batu. Jantannya satu aja tapi istrinya buat banyak kayak. Oh my god. Jangan guys. Ntar tiba-tiba disabotase nih, listrik gue dicabut. Dimatiin dengan cara paksa ya kan. Oleh paman pentol ya kan. Tuh abang-abang pentol lewat. Abang-abang somai. Kelihatannya udah masuk tuh. Belum guys, belum masuk. Sama ini aja biar nggak semuanya batu kayak kalian. Batu nih sore-sore bukannya prepare puasa ya kan, prepare buka puasa, malah komen yang enggak nih. Awas aja ya. Mana ya gue mau pakai rumput. Nah ini. Rumput please. Mana rumputnya? Di sini saking banyak enggak dikategorikan loh guys. Grass sendiri. Nah ini. Nggak dikategorikan masing-masing, rumput, pohon, terus apa lagi ya, mana lagi. Wait, gue cari rumput dulu guys. Ini apa sih namanya, prairie cordax. Rumput bang, yoi rumput, siap. Ini makanya mau dikasih rumput. Bakso KNT. Astagfirullahaladzim. Ketrigger nggak tuh? Hampir saja. Aduh. Hampir banget gua. Hampir offside. Ya Allah, kenapa kalian sore-sore gini, guys?
Sore-sore gini kenapa sih? Buka bentar lagi loh. Jangan bikin puasanya jadi sia-sia. Nah ini ditutup. Ya kalau puasa juga ya kalian. Wah jangan-jangan nih ada yang gak puasa nih. Eh kenapa gak mau? Sebentar. Bentar. Nah ini mau. Ini pintunya gue tutupin juga di sini pakai yang ini. Nah, oke. Kita kasih pohon kelapa, guys. Di ladang kerbau ya. Kerbau, 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 kerbau. Oh ya, kokonat, kokonat. Kita kasih kokonat juga, pohon kokonat. Nah. Kokonat nih, pohon kelapa. Oke. Ini lagi di sini. Di sini ditutup pakai ini aja guys ya, pakai kayu aja ya. Ini pakai kayu biar cepat. Oke. Di sini nggak perlu ditutup kayaknya, ini udah cukup. Kita lihat apakah dia bisa kabur, ternyata bisa kabur tapi kita tutup aja pakai ini. Tapi tetap ketutup sama pohon-pohonnya. Nah, biar biar nggak mengurangin estetiknya guys ya. Di sini udah bisa lompat juga ternyata di sini ya. Gue baru tahu ternyata kerbau bisa lompat. Di sini kita tinggiin lagi. Nah, oke, sudah. Terus oh di sini dia bisa kabur juga guys, tapi nggak apa-apa, kemungkinan dia nggak mungkin juga bisa kabur ke exhibit bengal sih. Nekat banget kalau sampai kabur ke exhibit bengal ya. Maaf toxic bang, please sudah ya, sudah toxicnya please. Oke, ini dia wall water buffalo. Terus mungkin tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit di sini biar kayak tempat wisata, guys. Mungkin di sini deh. Eh, di mana bagus ya? Di sini kali ya. Biar kayak tempat wisata gitu. Nah. Nah, ini tempat wisata kerbau ya. Ngasih makan kerbau, ngefeeding, terus ngemandiin kerbau. Kerbau apa banteng sih? Gue cari dulu deh. Gue dari tadi bingung nih, wild water buffalo itu banteng apa? Wild water buffalo. Kerbau, oh kerbau bener. Kerbau, ternyata kerbau bener. Gak ada banteng-bantengan di sini, banteng gak ada. Anti banteng nih guys ya di sini. Bukan anti banteng karena emang gak mau, tapi emang gak ada bantengnya gimana dong? Kasih satu gubuk kayu bang. Nah, gue udah tebak nih pasti. Pasti ada yang nyaranin bang bikin gubuk. Udah ngerti gue. Udah ngerti arahnya. Kita bikin aja deh. Kita bikin gubuk. Gubuk kayu. Berarti kita sepemikiran. Berarti kita sepemikiran sejalan. Eh, sejalan sama pemikiran. Ini tinggal kasih atap nih guys. Eh sebentar, tunggu bangunannya dulu, bangunannya dulu, bangunannya dulu. Bangunannya dulu. Terus atapnya, gue pengen atap yang ini sih, yang agak-agak karat-karatan gitu guys. Ini kelihatannya agak bagus sih, pas banget dengan suasananya ya kan. Terus tiangnya sekarang, tiangnya kita pakai. Wait, sebentar. Nah ini nih. Eh, ntar lu. Nah ini. Nah, oke,
Ini gubuk ininya guys ya, penjaga penjaga ini, penjaga ladang kerbaunya ini. Kita naikin, set. Bagusnya di mana guys? Di tengah atau di pinggir atau di mana nih? Mungkin di beberapa tempat bisa sih ya. Jangan cuma di pinggir doang ya. Mungkin ada bisa 3 atau 4 lah. 3 kali cukup. Ya telat, enggak kok Om Soswanto. Enggak salah lagi. Waalaikumsalam. Yang baru bergabung jangan lupa kasih like-nya ya. Like dulu, like dulu. Mana tadi ya yang kayu? Nah ini nih. Kasih dasarnya yang kayu. Terus mungkin bisa kita lapisin bambu di bawahnya deh. Oke. Oh, ini gue ngerti nih. Jadi kayak saung-saung gitu guys ya. Kayak saung dong jadinya. Tapi bagus sih. Buka gue. Nah. Oke, satu di sini. Oke, ntar guys ya, dikit lagi nih biar rapi. Biar rapi. Nah, sip, sama atasnya. Oke, sip. Eh ini kelebihan nih, keluar. Satu di situ, satu di sebelah sini. Satunya di sebelah sini, tapi yang di sebelah sini sebelah, oh enggak, di atas sini. Nah, tapi yang di sini gua mau bikin kayak apa ya? Kayak pos gitu, guys. Nah, oke, sip. Sekarang kita kasih enrichmentnya wild water buffalo. Gak terasa guys ya, udah mau buka nih, udah mau buka puasa. Wild water buffalo pertama gue mau kasih ini nih. Jadi ini makanan dan piring-piring untuk si penjaga ya, di sini nih. Oke, sudah. Kita kasih di pinggir sini satu. Di sini juga satu. Di mana ya? Di pinggir sini satu. Supaya mereka jalan ke sini, kita kasih juga di tengah sini mungkin. Scarecrow feeder. Ya, scarecrow feedernya di situ. Kerbaunya ada berapa bang? Ada 12. Kita masukin 12 ekor tadi. Nggak tanggung-tanggung. Oh iya, belum ada shelternya lagi. Shelternya belum ada nih. Kita pakai ini aja shelternya. Shelternya biar di belakang sini aja deh. Shelternya di atas aja gini guys ya. Naik ke atas sini dia nyangkut gitu guys, ngeglitch dia. Kenapa jadi turun? Kayak habis kena badai gitu, guys. Kenapa jadi kayak habis kena badai ya? Finishing dulu, exhibit terakhir kita di part kali ini. Dan ini kenapa sih?
Kenapa jadi rusak gini, guys, bangunannya? Nah, udahlah. Halo, guys. Sudah, yang penting ini udah kita kasih atap. Nah, shelternya ya di atas ini bener. Belakangnya, oke, sudah, sip. Kita kasih pintu dan juga fence buat hard shelternya si ini, kerbau-kerbaunya biar nggak kabur sampai sini. Nah, belakang kita majuin, set. Satu exhibit lagi bisa nggak, bang? Nggak bisa, kan kita cuman sampai dua exhibit aja per part. Nah, ini kebetulan kita udah bikin dua part, jadi ya. Nah, ini udah sip, mantap. Oke, guys, jadi kita sudah selesaikan ini exhibit dari Wild Water Buffalo. Di sini diisi 12 ekor Wild Water Buffalo, mungkin tambahan lagi satu untuk tumbuhan-tumbuhan sedikit di belakang sini sama mainannya juga. Nah, ini dia nih, Wild Water Buffalo. Wih, kerbau liar Afrika ya, guys ya. Ini mantep nih, keren nih kerbaunya nih. Wih, dan ini dia, guys, luas banget. Paling tambahan ya rumput-rumput sedikit di sini. Di sini juga. Oke, ini dia exhibitnya sudah selesai guys ya. Bang, reelnya panjangin lagi, bang, biar masih lanjut mini safarinya. Waduh, kayaknya udah cuman sampai part 6 aja. Jadi masih ada dua lagi untuk part selanjutnya, part 6. Jadi mungkin di sini 1 2 terus finish. Oke, akhirnya, guys, kita sudah selesaikan dua exhibit. Exhibit Bengal dan Exhibit Wild Water Buffalo. Jadi karena kita sudah menyelesaikan dua exhibit, maka mungkin untuk part ini sampai di sini aja dulu, guys ya. Nanti kita lanjutin di part selanjutnya. Dan ya, waduh, udah mau buka, bang, ya. Oke deh, teman-teman ya, sampai di sini aja dulu live streaming kita sore hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir, yang sudah nontonin, yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah meluangkan waktunya, dan juga sudah muncul di live comment. Terima kasih buat kalian semua, dan buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya hari ini berkah, dan semoga kalian juga tahan sampai buka. Jangan ada yang pecah di menit-menit terakhir ya. Oke, guys, mungkin itu aja dari gua. Buat kalian semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih, dan gua absen dulu. Terima kasih buat yang sudah hadir di sini, ada Ruba Gaming, ada Sumiati, ada Siswanto, ada Rafka, ada Muhammad Ramdanil Ula, ada Smiler, ada Agasia, ada NFT, ada juga dari Farid, juga ada Alifah Azmaliyah yang tadi gua nggak sempat sapa balik ya, sorry. Ada Lamborghini, ada Indra Permana, ada juga Hajrul Aswad, dan juga Andra Esti, dan juga ada yang lainnya tadi yang belum gua sempat sebutin namanya. Terima kasih buat kalian semua, selamat berbuka puasa, sampai ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Gue pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, thank you, guys, thank you. Oh ya, gue kasih ini ya, guys ya, gue kasih tour, jadi biar kalian sambil chill nungguin buka puasa, ini gue kasih tour. Oke, okay. Mana ya, lah, mobilnya belum ada, guys. Ini aja deh, kita mulai dari sini aja. Oke, okay, mana nih, gue setting dulu, guys, biar kalian bisa sambil lihat. Oke, okay, guys ya, gue pamit dulu. Bye bye, thank you.